Yo, halo teman-teman. Sekarang kita akan coba cari Easter egg yang ada di CODM. Jadi gue dapat beberapa informasi di black market itu udah ada Easter egg-nya. Sama ada satu lagi di dekat pier yaitu hijack. Oke, ini kebetulan dekat black market. Cuma gue takutnya di sini akan banyak orang ya. Iya. Oh, bukan ini step NPC teman-teman. Jadi dia ada di nah, depan gue nih. Lihat banyak step kan di sini kan. Dan lihat banyak NPC sini. Tuh, ini NPC nih yang bisa lo matiin. Tadi gue udah sempet nyobain kesini. Oke, ini banyak banget NPC, lo mati-matiin aja. Gue pikir tuh awalnya ini orang kan. Stepnya gue liat, wah anjir banyak banget step sini. Berapa party di bawah gitu kan. Gue mikirnya gitu, ternyata di sini gak ada bro, ini NPC doang. Nah itu, udah gue mati-matiin NPC-nya. Nah, di sini ada ruangan teman-teman, ada ruangan. Tapi sebelum ke ruangan kita lihat di sini, ini ada peta teman-teman. Ini gue nggak tahu nih map apaan nih, gue agak kurang familiar. Cuma kalau lihat map di sini teman-teman, ini isolated, ini adalah black market. Oh, oke, black market teman-teman ya. Nah, ini lokasi helikopternya tuh teman-teman tuh. Kelihatan lokasi helikopternya kan? Ini tuh apa ini? Lu naik helikopter berarti tujuan lu ke sini nih, ke pulau yang ada di tengah-tengah. Itu pulau apa sih? Kayaknya launch base ya. Dari lokasinya sih kayaknya launch base itu. Naik helikopter suruh ke sini tadi. Cuma nggak dijelasin lagi launch base-nya ngapain ya? Dan black market di sini ada dua yang dititikin. Coba kita lihat ya. Ada dua yang dititikin tuh guys, nih. Di sini sama di sini. Eh, gerak-gerak. Oh, tuh musuh coy. Itu musuh kayaknya ya? Oh iya tuh musuh. Iya, ini musuh. Gue pikir nih Easter egg-nya ya. Pokoknya radar di black market lu bisa lihat. Kalau nggak salah emang udah ada dari dulu yang ini ya. Iya. Kita masuk ke sini. Salah ruangan, maaf. Ruangannya ada di mana tadi gue lihat ya? Ah, ada tetnya pokoknya, ada tet. Tadi gue nemuin NPC ada tetnya. Oh, di sini nih. Nih. Lu bisa lojak ngomong dan lu bisa minta senjata ke dia. Misalkan gue minta SKS. Oke, sekarang kita akan menuju ke hijack. Tuk. Nah, tuh dia. Hijacknya udah kelihatan. Tapi hijacknya itu ada di luar zona. Jadi kalau lo mau ngeliat hijack pun itu nggak bisa lama-lama. Cuma sekitar 20 detikan ya. Soalnya setahu gue hijack ini adalah bagian map dari map blackout. Dan ya, udah keluar zona merahnya kan. Tapi kita bisa kesini sebentar lah. My God. Oke. Okay. Ini dia teman-teman buat hijacknya. Nggak ada pintunya di situ. Tapi harusnya yang di blackout nanti lengkap sih hijacknya. Ini cuma pengenalan doang dan ya, gue mati. Oke. Itulah teman-teman, pokoknya di black market ada beberapa yang berubah. Itu ada NPC-nya sekarang. Terus juga hijacknya udah ada di isolated. Kayaknya sih ntar ada event-event lainnya sih mungkin. Yang bisa kita explore lagi di Easter egg-nya Battle Royale. Nanti rencananya gue mau live juga, mau nyari-nyari Easter egg lain dari Battle Royale. Harusnya sih ada yang lain, gak cuma gini doang harusnya.